Hai, ketemu lagi di channel aku, Helen Cooking. Di video kali ini akan berbeda dengan video-video aku sebelumnya ya. Bedanya di mana? Karena di video kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Dia adalah seorang YouTuber atau konten kreator, sekaligus dia adalah seorang fotografer dan seorang wedding organizer. Nanti kita akan coba kenalan dan kita akan sedikit bincang-bincang ya dengan beliau. Siapakah dia? Kalian penasaran kan? Dia adalah Mimin Freddy dari Podcast Radio. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kalian juga nggak ketinggalan informasi serta resep-resep terbaru dan tips-tips terbaru dari aku. Dan kalian juga jangan lupa dong untuk subscribe channel dari Podcast Radio. Di sini ya, nanti aku kasih linknya. Karena di sini kalian bisa sharing-sharing, kalian juga bisa dapat informasi positif dari Podcast Radio. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sapa langsung yuk, Mimin Freddy dari Podcast Radio. Hai Mimin Freddy. Hai. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Ya, kita gak ketemu. Ya, semoga sehat semua ya. Amin, semoga ya. Ya. Di kesempatan kali ini, beruntung banget nih, Helen Cooking bisa interview langsung sama Mimin Freddy di Podcast Radio. Karena yeah, teman-teman dari Helen Cooking juga ada pengen kenal juga ya. Gimana sih perjalanan sampai sejauh ini, sampai terbentuknya Podcast Radio? Dan kebetulan katanya baru dimonetisasi ya. Boleh dong cerita sedikit gitu kan, tentang pengalaman terbentuknya Podcast Radio ini. Oke, baik. Terima kasih Helen dan terima kasih para subscriber di Helen Cooking. Kami juga mengundang kalian di Podcast Radio ya. Oke, okay, untuk podcast ya guys. Untuk podcast radio semestinya sih tadinya awalnya dibuat itu buat kalian-kalian itu untuk apa ya, berbagi di konten positif. Cuma memang sepertinya kalau konten positif itu peminatnya kurang ya guys ya. Harus yang apa ya, yang viral-viral serba negatif. Tapi kami yakin kok ada juga di luar sana yang tertarik dengan konten positif. Nah, sementara ini kayaknya Helen yang keberapa, kesekian gitu yang mau berbagi cerita di podcast radio. Jadi awalnya seperti itu. Nah, untuk sambil menunggu kekosongan sampai ada orang yang berani untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi konsepnya itu podcastnya nggak seperti orang lain guys, harus datang ke studio. Jadi melalui digital ini aja, bisa melalui Zoom, bisa melalui WhatsApp video atau apapun itu. Jadi tidak perlu bertemu. Jadi simple banget ya. Nah, awal mulanya berpikiran seperti itu sih, karena memang dengan pandemi ini Mimin Freddy seorang fotografer, terkena dampak juga. Akhirnya ya kita cobalah buat, dan tidak sampai kurang lebih setahun lah ya, dan tetap konsisten. Jadi rumus rahasianya adalah konsisten aja, konsisten untuk mengupload. Jadi kalian yang pengen jadi YouTuber, pikirkan dulu matang-matang konsepnya apa, harus kuat di konsep. Setelah itu konsisten aja. Ibaratnya kalian menanam sebuah pohon nih, tanaman pohon mangga misalkan, dari kecil sampai dengan besar, kalau jarang disiram hasilnya kalian bisa tahu. Tapi kalau kalian rajin tiap hari menyiram tanaman itu, hasilnya kalian akan dapat. Itu aja sih konsepnya. Dan sekarang ini puji Tuhan, kemarin 22 Agustus kurang lebih akhirnya kami di monetize sama dengan Helen Cooking juga. Selamat ya sudah dimonetize ya. Oke, sekira gitu aja kali ya. Guys, itu kurang lebih ya tentang dari awal podcast radio itu
berdiri gitu ya. Jadi kalian udah tahu kan rahasianya dan kiat-kiatnya gimana. Kemudian mungkin kita mau menanyakan apa lagi ya? Kalau misalnya sekarang kan podcast radio berisi tentang konten-konten apa sih tentang berbagai macam hal gitu ya, nggak ya, cuma edukasi, ada informasi, inspirasi. Jadi nggak cuma satu tema aja gitu kan, jadi betul, luas gitu ya. Ya. Jadi ya mungkin buat kalian yang misalnya mau nanti sharing atau apa, kalian bisa nanti ada ya kalau podcast radionya gitu kan. Iya. Oke okay guys, kurang lebih gitu aja ya video aku kali ini. Sekilas kita sudah belajar dari pengalaman Mimin Freddy di podcast radio. Semoga cerita singkat beliau bisa menginspirasi kalian semua yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan tiket monetisasi dari YouTube. Ya, kita doakan juga dari sini, semoga kalian juga cepat dimonetisasi. Ya, cukup sekalian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.